Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Mubarak ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan Puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore kali ini kita bisa bersama-sama menyimak kajian keagamaan kitab Nasoehud Diniyah. Salam serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad S. Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Minazulumati lenur wa mustaqim. Kau Muslim dimanapun anda berada, saya hilal akan menemani anda. Dalam kajian sore Ramadan hari ini, dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita. Habib Muhammad Diaudin Al Mutahhar. Kita sapa beliau? Assalamualaikum, pak yai. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Al Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Al terus semangat ini. Alhamdulillah. Insyaallah guru kita Habib Muhammad Diaudin Al Mutahhar pada sore kali ini akan menyampaikan tentang tanda kebahagiaan. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema bisa langsung ditanyakan kepada beliau dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan bisa melalui chatting WhatsApp 08 21336700 atau telepon 0246746352. Mari bersama kita menyimak dari Romo Yai. Ya. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi di kajian nasional dunia di pertemuan sebelumnya atau pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah bahas bahwa ya nggak ada manfaatnya uh, berangan-angan masuk surga dan lain-lain dan uh, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu Taala tanpa adanya uh, tindakan amal soleh. Ya, jadi uh, kemudian di sini limam Hadrat Rahimullah Ta'ala melanjutkan ya setelah menjelaskan bahwa apa aman lima ghafira, ya. itu pengharapan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa adanya amal itu omong kosong hmm. ya nol besar maka kemudian beliau melanjutkan ya dengan dengan melanjutkan wa alam ya ketahuilah rahimakalahu yakinan anak hukumlah kanal imanu akwa wal amalu aslahkan al khawf semakin banyak iman semakin besar ku semakin kuat iman maka al khawf ya, rasa takut hmm. dari tidak mendapatkan pengkabulan ke dari Allah tidak me, apa mendapatkan rahmat dari Allah itu akan semakin kuat. al imanu amalu aswa ya. al ya. khaufu aqal. Tapi semakin sedikit atau semakin lemah iman, ya. maka dan juga amal lu semakin jelek, semakin buruk. Ya. Bukan semakin bagus tapi malah semakin uh, jelek ya. Yang awalnya uh, apa namanya salatnya misalnya lima waktu terus semakin lama semakin lama justru tinggal tiga waktu atau tinggal hmm. satu waktu aja, yang nah kalau dalam kondisi seperti itu, ya, maka hmm. al khawfu akal rasa takut kepada Allah pasti akan semakin sedikit, hmm. ya. sehingga dengan dengan kaitan sebelumnya, seakan-akan Imam Madad mau, mau, mau menyatakan bahwa ya, pengharapan anda terhadap uh, surga Allah ya, atau mendapatkan pengampunan Allah, hmm. kalau amalmu sedikit ya, dengan dengan keyakinan yang juga sedikit. Yeah maka rasa takut tadi hmm. atau rasa takut tidak akan mendapat rahmat Allah akan semakin sedikit juga. Ya. Ini nanti malah seringnya apa uh, yang 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 masuk kepada kita adalah terus apa tidak ada rasa takut lagi ya. yeah. terus merasa aman, kemudian ya. merasa aman. Tapi kalau semakin banyak kita beramal, ya, kemudian iman tadi juga semakin kuat. Karena kita di awal sudah bahwa iman itu kan ya al qaulu wal amal, ya, iman itu ucapan dan juga tindakan sehingga tanpa, tanpa tindakan, hmm. iman pun juga enggak akan naik. Ya, tanpa ucapan pun juga menjadi dasar, ya. Iman, iman pun juga percuma. Hmm. Jadi, semakin sedikit kita beramal, semakin lemah iman kita, maka rasa takut tadi kepada Allah akan semakin berkurang. Tapi sebaliknya, semakin kuat, ya, akan semakin tinggi rasa takut kepada hmm. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fakta berdari kafir nafsi buat firaika tadi tuh bayunan ya apa uh, resapi hal tersebut maka kalian akan melihatnya dengan nyata. Wa ala jumlah fa inal mukmin as sadiqa huwa alladhi ya'malu bis solihat. Ya se poinnya adalah orang mukmin yang betul-betul sadiq jujur. Hmm. Ya. Itu adalah ya ya'malu bis solihat ya, beramal dengan amal yang soleh. Wuyukhlisu fiha berusaha untuk menjadi ikhlas dalam amal tadi. Wajarul wa alaiha min fadlillah. Jadi kemudian setelah beramal soleh, berusaha ikhlas, terus masih ada tambahan lagi mengharapkan mendapatkan pahala hmm. min fadlillah yeah. dari apa kedermawanan Allah. Sekarang sini Imam mau bilang bahwa orang-orang beriman tuh ya setelah dia selesai beribadah, hmm. kemudian berusaha semaksimal mungkin ikhlas. Ya, dia masih pernah harus memberikan atau punya angan-angan atau bayangan bahwa bisa jadi ini tidak diterima oleh Allah, yeah. ada harapan. Bisa hal -hal. jadi masa ada, ada itu, ya. hmm. supaya apa? Supaya tidak apa, me menyandarkan apa, dirinya dengan amalnya. Hmm. Jadi setelah beramal, kemudian berusaha ikhlas, terus di titik tertentu dia harus ada mikir bahwa bisa jadi Allah tidak memberikan pahala. Ya. Tapi juga bukan itu. Ya, setelah setelah tiga ini, setelah melakukan itu ditambah lagi wajauhi hmm. menjauhi hal-hal yang buruk wayabdu hmm. anha ya menjauhinya kemudian takut kalau misalnya mendapatkan ibtila. ya ujian ter apa terkontaminasi atau terperosok dengan kejelekan-kelekan tadi wayakhsha'iqa ala ma kemudian dia takut kalau dari dosa tadi kesalahan tadi dia mendapatkan hukuman dari Allah. Ini hmm. Sekarang sama Imam besar dibalik. Yeah. Kalau anda beramal soleh, yeah. tetap setelah selesai amalmu tadi, hmm. masih harus ada bayangan, harus ada pikiran bahwa jangan-jangan ini enggak, enggak diterima sama Allah. Yeah. Yeah. Tapi begitu berbuat kesalahan, ya, langsung langsung di, langsung ditekankan takutlah Adab yeah. atas apa yang kau berbuat. Yeah. Jadi bukan terus di dalam kesalahan, dalam dalam kesalahan tidak ada wah nanti kesalahan saya ini diterima oleh Allah apa enggak ya enggak ada semua kesalahan kesalahan saja ya. itulah kenapa di Al Quran Allah swt menyatakan uh, apa uh, yang disebutkan bahwa yang apa Allah tuh bahri hmm. bima ya, kejelekan keburukan itu muncul dari tingkah laku manusia jika hmm. sehingga segala macam kesalahan enggak ada istilah apa ikhlas atau enggak ikhlas tidak kesalahan ya kesalahan tapi orang tapi orang mukmin yang Berbuat kesalahan tadi ya tetap dia takut azab tapi di selain juga wayar yaul maghfirah kata Imam Ahmad. wa taala Mengharapkan pengampunan dari Allah setelah dia bertobat. Ya jadi artinya gini ya, mukmin tuh enggak mungkin full benar terus. Yeah. Ya, bisa jadi kepleset. Bisa jadi kepleset. Maka kemudian setelah dia kepleset, dia takut dengan apa? Dengan dengan yang dia kepleset tadi mendapatkan azab dari Allah, maka dia langsung bertobat, hmm. berhenti. Karena kan tobat itu kan uh, poinnya cuma tiga ya apa? Uh, al iqlau ya fil wakt, ya, hmm. langsung berhenti. Yeah. Kemudian uh, wan nadam penyesalan. Hmm. Kemudian al azm al layyad hmm. bertekad untuk tidak kembali itu jadi untuk adapun pun sholat dan sebagainya itu sunnah ya tapi ketika orang sudah melakukan tiga ini berarti dia sudah tobat ya setelah tobat tadi ya, dia senantiasa mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala hmm. ya. walina bahi Allah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala faman kana min al muminin ala hadi al ashaf wahyu min al mukhalati ala ghiri hadi al ashaf faman kana min al muminin ala ala ghiri hadi al ashaf wahyu min al mukhalati orang seorang orang mukmin yang tidak menjalankan Sifat-sifat yang saya sebutkan saya, saya di atas Itu adalah orang yang mukhalatin Atau mukhalatin hmm. Orang-orang yang mencampur adukkan ya. Jadi kadang-kadang orang seperti itu Dia berbuat salah Tapi menyandarkan dirinya kepada Rahmat Allah hmm. Ya kesalahan kecil Pasti Allah ampun, yeah. ya. ya. Tapi kalau apa Melakukan tindakan kebaikan Dia seakan senantiasa ber merasa Pasti diterima oleh Allah SWT hmm. Kalau sini kan tidak dibalik yeah. ya, Ketika kebaikan ya, Kita lakukan Maka tetap harus ada pikiran bahwa bisa jadi ini nggak diterima. Hmm. Ketika kesalahan, ya nggak hmm, ya. ada yang berbeda itu pasti diterima. Maka takutlah dengan efek yang nggak enak tadi. Hmm. ini ini dua 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 pertanda apa? Dua apa istilah, Sikap seorang mukmin dalam dalam apa? Dalam menghadapi atau merespon kebaikan yang dilakukan sama keburukan yang dia ya, mungkin kepleset tadi. Wah, Wa amruhu fi orang-orang yang kebalik, ya kalau berbuat jelek Menyandarkan diri kepada rahmat Allah terus kalau berbuat baik merasa bahwa pasti terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu amruh fi itu di ujung apa kebahayaan kekhawatiran karena kalau sudah seperti itu orang bisa ngentengin gampangin semuanya maka ini bahaya jumlah talib nafsaka bima biha tanju insyaallah Allah maka pahami ini kemudian tuntut dirimu untuk ber apa bersikap seperti yang sifat-sifat saya sebutkan tadi Kemudian dilanjutkan oleh beliau wa alam anna sa'ada. Ketahuilah bahwa pertanda ke kebahagiaan tadi. Hmm. Ya, karena sifat-sifat sudah beliau sebutkan, maka kemudian beliau menjelaskan bahwa sifat-sifat ya. tadi ketika bisa terpenuhi, ya, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi oleh oleh ini sini ingin dikembalikan lagi kepada apa, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sini beliau nyatakan ya, onwanus saada E, pertanda kebahagiaan itu adalah al abdalil sholeh fi wa lahu. Hmm. ya ketika ya kebahagiaan itu adalah ketika Allah swt memberikan kita taufik ya, melancarkan usaha kita hmm. ya, untuk apa fil amalul sholeh ya, untuk berbuat kebaikan hmm. karena kalau dipikir-pikir sebuah kebaikan misalnya sholat adalah lah hmm. misalnya sholat sholat itu kan kita mau lakukan butuh butuh beberapa syarat Yeah. Orang harus wudhu, ya. orang harus tahu waktu. Kemudian misalnya orang dalam kondisi sempurna dia sehat, hmm. maka ketika airnya nggak ada, hmm. kita nggak bisa sholat. Atau mungkin apa? Perlu proses harus nyari dulu airnya. Yeah. Kalau nggak bisa tayamum. Ya. Kemudian kalau waktunya belum masuk pun juga kita nggak bisa langsung sholat. Hmm. Kemudian ketika Badan kita enggak sehat pun, ya misalnya hanya yeah. sampai harus duduk atau hmm. harus tiduran. Ya. Sembuk, ibadah kita nggak sempurna, hmm. maka ketika kita bisa mudah dapat air, hmm. ya. kemudian waktunya juga kita tahu, tanda, uh, uh, masuknya kapan, keluarnya kapan dengan mudah, hmm. kemudian juga kita diberi oleh Allah SWT Wa Taala sehat, ya. maka itu adalah pertanda bahwa Allah SWT memberi kita taufik, yeah. ya. kemudahan, kemudahan dalam kita beribadah. Wa ya. sebaliknya kata Imam Haddad, ya, hmm. pertanda bahwa orang itu apa? Uh, syakawah itu apa, -apa ya? uh, Sengsara. kesengsaraan yeah. ya. ketidakberuntungan ya. itu adalah Allah lil amal orang e celaka itu atau orang tidak beruntung itu ketika dia tidak dipermudah oleh Allah berbuat baik hmm. ya. mau berbuat baik pasti ada halangan yang kemudian mengalihkan hmm. mengalihkan hatinya beda dengan kasus misalnya orang mau berbuat baik tapi nggak bisa, ya nggak bisa karena mungkin belum ada hmm. apa hartanya misalnya kalau mau dia sodako atau sebagainya. Tapi orang yang, orang yang celakanya adalah ketika dia mau berbuat amal soleh, yeah. terus dapat sorif, dapat apa, pengalih atau hal-hal hal lain yang justru kemudian merubah hatinya dari mulai niat berbuat baik menjadi niat berbuat jahat hmm. atau berbuat jelek. bukan jahat. Itu yang disebut dengan apa Asyakawa. Hmm. Tapi kalau orang berbuat baik niat nih niat hmm. berbuat baik. ada kendala yeah. ya, entah sesuatu yang kemudian dia tidak bisa melakukan hmm. itu itu belum belum tentu apa bukan termasuk kategori ini uh -huh. yang jadi kasakawah adalah yang ketika niatnya awalnya berbuat baik terus ada soriv hmm. pengalih hmm. yang membuat hatinya dia berubah ya, maka, maka kemudian apa dalam sebuah hadis kan disebutkan uh, niatul mukmin ablaqumin amali hmm. ya, niat seorang mukmin itu lebih sampai kepada atau lebih dulu sampai kepada Allah swt hmm. dibandingkan amalnya jadi selama orang itu niatnya baik tidak berubah hmm. ya dia belum tidak masuk di syakawah ini hmm. kalau sudah berubah niatnya awalnya baik kayak misalnya kayak kisah yang sering ngobrol, saya dikisahkan lah saya dikisahkan entah ini benar atau tidak ya cuma ini iya, gambaran iya. aja gambaran aja <laughs> bahwa ada orang datang ke eh, apa misalnya, ke bapaknya atau atau ibunya lah Terus hmm. ngomong pak bu ya saya mau nikah sama Fulana, hmm. ya, mau, mau, mau ngelamar Fulana. Oh iya, orang mana? Oh, orang sini kampung hmm. ini, apa segala macam nama orang tuanya siapa? Nama orang tuanya Fulan. Hmm. Oh, lho. bapaknya siapa namanya? Bapaknya siapa? Oh, si orang tuanya itu mbahnya, mbahnya Fulan. Oh, jangan, yeah. oh, jang, jangan nikah sama anak itu hmm. karena mbahnya dia dulu. Pernah ngeluh mbah saya. Hmm. Ya tapi itu 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 apa itu tapi gambarnya gini ya yang yang mau saya masuk gini huh. orang tua ini ketika dengar anaknya mau nikah dia seneng yeah. kan niat baik hmm. ya, artinya dia maulah lah menikahkan anaknya tapi karena ada hal tertentu hmm. ya kasus tertentu yang kemudian dalam misalnya adalah ya. Ya, dulu apa dulu bahnya pernah ngeludahi mbahnya dan lain sebagainya terus niat baik tadi terpaling kan hmm. karena hal ini hmm. ya. itu itu gambaran bahwa Syakawah itu semacam itu ya. ya, Syakawah itu orang niat baik Mau hmm. berbuat kebaikan Tapi kemudian Ada, ada pengalihan yang hmm. Yang hatinya kemudian berubah hmm. ya. Kalau orang sudah sampai seperti itu ya Itu bahaya hmm. ya Artinya sudah sampai teralihkan Niatnya di awal baik Berubah jadi apa Jadi buruk hmm. Itu harus Apa namanya Harus uh, pe Introspeksi diri Jangan-jangan ini termasuk Kata apa Jangan-jangan orang itu adalah Orang-orang yang uh, itu tadi kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, ya. 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 fakulun muyasserun lima khulin kola. Ya. Beramallah kalian, ya. Hmm. Karena setiap orang atau segala sesuatu itu muyasar akan dipermudah hmm. lima khulin kola sesuai peruntukannya. Hmm. Man khuliq lil jannah yusra di amali ahli jannah. Orang yang diciptakan untuk surga atau masuk surga pasti akan dipermudah oleh Allah taala untuk beramal sesuai dengan amalan ahli surga. Hmm. Wa man khuliq lin nar yusra di amali ahli nar. Sementara yang diciptakan untuk neraka maka akan dipermudah mengamalkan tindakan ahli ahli neraka. Hmm. Dan sebenarnya white disebutkan sebutkan wala maqaballahu al qabdatain. Ya, ketika Allah swt menciptakan makhluk kemudian Allah Ya, di, menggenggam ya atau meng, apa meng, atau istilahnya apa memisah ya, hmm. makhluk ini dengan du, menjadi dua genggaman hmm. kemudian ya genggam, satu genggaman disebut dengan qabdatus suada ya genggaman orang-orang yang apa bahagia bahagia kemudian hmm. di yang sebaliknya qabdatul hmm. terus Allah taala ber menyatakan kepada yang apa yang suada ini yang berapa berbahagia ini haula lil jannah hmm. kelompok ini untuk surga wabi amal jannah ya dan nanti dengan dengan amalnya orang di surga mereka akan mereka akan bertindak hmm. sementara yang apa kelompok yang ahli ini disebut oleh <coughs> oleh allah taala linar <coughs> mereka ini untuk neraka atau jatahnya neraka wabi amal ahli itu yang kemudian disebut oleh, oleh, nabi bahwa kalian ini mau amal mau amal bagaimanapun ya sesuai dengan yang sudah allah takdirkan hmm. ya jadi ketika Allah sudah mentakdirkanmu sebagai ahli surga, pasti akan Allah permudah untuk melakukan amal ahli surga. Ketika takdirnya Allah sudah apa berbuat atau masuk al ahli neraka ya pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa alam kemudian kita tahulah kata Imam Haddad annal anal mu'min al basir rabbiddin ar-rasikh fil ilmi wal yaqin huwa alladhi yuhsinu al amala lillah wa yajtahidu fi dhalika bi kulliyatihi. Hmm. Orang mukmin yang betul-betul mukmin, yang yakin dan al-rasikh fil alim, yang apa kokoh dalam dalam ilmu dan al -yakin. Mereka adalah orang yang ihsinul amal lillah. Ini masih syarat masih tanda-tanda lagi ya. Hmm. Orang mukmin yang yang sejati adalah ihsinul amal Mem, apa, memperbagus ya. amal. amal untuk Allah Subhanahu wa taala Kemudian berusaha semaksimal mungkin. Hmm. Ya, yang sebisanya dia. Ya maka kita punya prinsip dalam dalam kaidah fikih kan gini yeah. apa uh, mala malayu kuluh, malayu julu. Hmm. Ya, yang nggak bisa kita gapai semuanya, yeah. maka yang bisa digapai ini jangan ditinggalkan. Yeah. Maka kemudian di, di fikih kemudian berkembang orang sholat, ya. hmm. dia wajib berdiri hmm. kalau dia mampu, kalau tidak bisa gak, gak bisa berdiri ya berarti dia harus hmm. duduk. Yeah. Kalau nggak bisa duduk harus terlentang. Hmm. misalnya kemudian apa dalam konteks uh, baca 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 Quran misalnya dalam fatihah apa dalam salat hmm. yang wajib fatihah tidak yeah. bisa wajib fatihah disebut disebut oleh para ulama hmm. ya berarti baca ya al-baqi al hmm. itu sejumlah al-fatihah karena tadi yang nggak bisa digapai semuanya jangan tinggalkan yeah. ya. maka orang-orang yang mukmin jadi itu orang yang berusaha semaksimal mungkin ya untuk berbuat apa apa namanya memperbagus amalnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian disebut lanjutnya dia summa ya'tamidu 'ala Allah wa 'ala fadli. Hmm. Kemudian ke, dia menyandarkan ya, apa istilahnya? pengharapannya dia, harapannya hmm. dia kepada Allah dan fadlnya, kepada Allah dan kedermawannya Allah, wala ya'tamidu 'ala amalihi wa ihsani. Dan dia tidak menyandarkan dirinya kepada amal perbuatannya. Ya. Karena sekali lagi ini banyak-banyak orang nih apa mungkin merasa lu aneh kok sudah beramal Mau Allah sudah janji hmm. apa namanya pasti yang apa yang beramal tuh dapat pahala yang tidak beramal dapat apa dapat dapat dosa dan sebagainya kok kita masih apa istilahnya? merasa bahwa Allah ini Allah ini tidak memberikan kita pahala. Oh hmm. maksudnya bukan begitu. Jadi dalam dunia dalam dunia tasawuf ya salah satu yang di yang paling dihindari hmm. ya, oleh para ulama tasawuf adalah ketika orang itu ya merasa rujuk merasa bangga dengan dirinya sendiri hmm. itu yang paling salah satu yang paling dia dihindari karena ketika orang sudah merasa bangga merasa bangga karena dia beramal baik hmm. merasa bangga karena dia bisa misalnya misalnya hmm. dia bisa apa uh, apa namanya Ramadan full sampai hatam Quran 10 kali misalnya yeah. kebanggaan tadi itu biasanya akan menimbulkan yang namanya perendahan atau penghinaan kepada yang lain hmm. ya maka kemudian dari situ, ya rasa bangga itu dicek kalau lama kan? Ternyata rasa bangga ini adalah hasil salah satunya, hmm. adalah hasil ketika orang berbuat baik. Terus dia yakin bahwa perbuatan baik ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu hmm. yeah. Ya. Maka dengan cara supaya orang ini tidak sampai ke ujub tadi, maka pintu ini ditutup dulu. Hmm. Jangan pastikan bahwa, jangan merasa pasti bahwa amalan itu diterima. Hmm. Tetap harus ada perasaan, ya, harus ada apa namanya? eh uh, bayangan bahwa jangan-jangan hmm. ini masih belum terima. Yeah. Ya. Maka kemudian kita kenal banyak apa, ucapan dari para ulama zaman dulu yang sampai-sampai seakan-akan mereka menyatakan ya seandainya aku tahu bahwa kalimat tasbihku hmm. ya, ucapan subhanallahku diterima oleh Allah taala. Heeh. Hmm. tuh ahlal balad. Aku akan beri makan satu kota. Kalau merasa, kalau, kalau saya tahu ya. pasti bahwa ucapan Subhanallah saya diterima. Semua orang kota ini tak kasih makan hmm. ya. Untuk menandakan bahwa ini saya masih ada sedikit eh, perasaan. Ya. Jaga-jaga, hati-hati, jangan-jangan amal saya masih belum terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Karena tadi, karena kalau orang sudah menyandarkan dirinya atau sudah merasa bahwa mak, amalnya diterima, nanti malah muncul tadi ojop, kemudian hmm. merendahkan apa kemudian misalnya melihat orang-orang yang di luar dia atau di luar yeah. komunitasnya dia menjadi jauh lebih apa lebih hina lah hmm. sifat-sifat semuanya kemudian dijalankan oleh para nabi para apa para ulama para seorang seoleh hmm. jadi mereka beramal baik bersemaksimal mungkin hmm. maksimal tapi juga tetap merasa bahwa bisa jadi amal saya ini masih belum full diterima atau masih ya. belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasallam ya dalam dalam makna itu yang kemudian Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat la ahadun aljannah bi Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Hmm. Karena tadi ya kita kita apa kita sudah pahami bahwa yang akan yang akan dikerjakan oleh manusia ini atau makhluk ini masih sesuai dengan ketetapan Allah. Maka apa, uh, kita juga kita juga yakini bahwa ya amal ibadah apapun itu adalah bentuk dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Hmm. Maka Nabi menyatakan orang nggak akan masuk surga dengan amalnya. Ya. Kalau wala ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Hmm. Kemudian uh, apa, Nabi menjawab kalau wala anak, hmm. aku pun juga begitu. Yeah. Illa ghamma, illa ayat dan Allah berahmati. Ya. Hmm. Melainkan aku ini mendapat apa, mendapatkan Uh, tak ya. hmm. cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala hmm. supaya aku bisa masuk surga. Ini sekali lagi kita 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 pahami bahwa Bapak -Bapak itu, kita bilang bahwa oh, nabi aja tidak pasti masuk surga itu lain lagi hmm. ya. Di sini nabi ingin memastikan atau ingin menyatakan bahwa masuknya aku ke dalam surga hmm. itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Di mana diantara rahmat Allah yang yang dimaksud oleh Nabi itu adalah ketika mau ibadah uh -huh. Allah permudah ibadah untuk Nabi. Uh -huh. Ketika mau apa istilahnya meninggalkan kemaksiatan juga Allah permudah meninggalkan kemaksiatan. Uh -huh. Rahmat ini, yeah. ke, apa, ke kemudahan dari Allah ini yang kemudian membuat siapapun di di dunia ini menjadi masuk. Surga. Surga. Uh -huh. ya. Tapi kemudian jangan terus kita uh, uh, langsung uh, menyatakan bahwa oh, berarti Nabi itu belum pasti masuk surga. Kalau hmm. nabi tidak pasti masuk surga apalagi kita. <laughs> ya kan sebuah hal yang aneh kan gitu. Yeah. Nabi pasti masuk surga ya. Cuman di sini sekali lagi penekanan nabi adalah bahwa saya masuk surga ini karena rahmat Allah. Hmm. Karena karena amal apapun yang saya lakukan itu juga hmm. bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nabi sudah ngomong begitu, sudah ngomong bahwa rahmat saya masuk surga ini karena rahmat. Hmm. Terus kita tidak kemudian nyandarkan diri kepada rahmat tidak. Yang penting rahmatnya Allah lah. Hmm. Maka kemudian di sini disebutkan summa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fil amal shalihah ila ghayr Nabi setelah itu pun juga masih ijtihad, masih ber berusaha keras ber, melakukan ibadah-ibadah sampai kepada puncaknya. Hmm. Karena ini masih membahas yang seperti sebelumnya bahwa tidak mungkin ada orang yang atau orang yang aman di ya me apa namanya mengangan-angankan pengampunan dari Allah masuk surga tanpa amal itu tidak mungkin ya. di, di jadi ini Nabi menyatakan dengan dengan pasti bahwa saya masuk surga karena rahmatnya Allah hmm. ya, bukan amal tapi kemudian Nabi juga tetap melakukan amal, ya, supaya kita tidak apa tidak menyadarkan diri dengan rahmat tanpa ada usaha tadi Hatta tawar rahmat min qiyami bil <illegal> Sampai sebutkan Nabi itu kakinya bengkak, hmm. nah, ini mungkin beberapa orang baru bisa menyadari kaki bengkak dalam ibadah setelah Ramadan ini mungkin, hmm. ya, yeah. 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 uh, ketika teraweh, ya yeah, teraweh dengan dengan dua hmm. puluh plus tiga, nanti di malam-malam akhirnya juga kita apa, biasanya beberapa masjid musola nambah dengan sholat tasbeeh, hmm. yeah. ketika orang selesai, orang baru sadar bahwa oh ternyata bisa ya orang apa kakinya menjadi bengkak karena banyaknya apa sholat sholat tiyamul ya maka bayangkan Nabi kakinya bengkak bukan bukan di bulan Ramadhan di bulan lain hmm. ya dan disebutkan bahwa Nabi itu ya shaytu Ramadhan hari di bulan Ramadhan Nabi itu lebih kuat lagi ibadahnya daripada yang ibadah apa hari sebelumnya hmm. maka logikanya kalau kita gambar seperti itu ya hmm. berarti ibadah kita di bulan Ramadhan ini bisa bisa dia bilang ya standarnya atau persentasenya mirip seperti ibadah Nabi di, hari, di bulan, bulan biasa hmm. di kita ini kalah sama Nabi ya bu yeah. amat sangat banyak lah dan nah, Nabi itu setiap hari itu sampai akhirnya bengkak. Ya, yeah. saking apa? Saking banyaknya beliau ibadah. Wa amal lagi ya itu Kemudian beliau pindah dan ada pun orang yang beramal baik. Ya. Kemudian dua <tuk> dua Kemudian dia nyandarkan dirinya dengan amal baik. artinya dia merasa bahwa amalku sudah pasti diterima. Ya. Yeah. Uh, apa, kemudian misalnya jadi alasan bahwa uh, apa, uh, uh, misalnya ngerasani wong itu boleh. <tuk> Yang penting setelah itu kita istighfar rontok misalnya gitu. Yeah. Saya kan istighfar kita apa? Masih diterima oleh Allah Taala. Yeah. Yeah. Kemudian orang seperti itu orang yang berbuat baik kemudian menyadarkan dirinya ya, kepada amal-amalnya tadi. Fahwa aja pun binafsi. Dia adalah orang yang terpukau dengan jenis itu. Orang terpukau dengan jenis itu gimana ya? Uh, apa? Orang sekarang bilang apa namanya? Hmm. Apa lebay, lebay apa itu? Narsis. Ya, yang merasa narsis, uh, narsis, ya, narsis. Ya. Ya. ala rabbi. berani kepada Allah SWT karena Allah belum tentu terima amalnya dia. Apa amalnya dia? Kok dia, kok dia merasa sudah pasti diterima? Hmm. Orang seperti itu bisa jadi hmm. dia akan diberi coba oleh Allah SWT supaya apa? lias tapi, aja ajizuhu wa ademu supaya dia sadar. Hmm. Ya, supaya dia sadar bahwa dia belum layak untuk sampai merasa apa amalnya amal di, di, diterima tadi. Ya. Apa wa 'adamu li fadlullahi Supaya dia sadar bahwa engkau ini tidak ada apa-apanya, engkau ini tidak layak merasa yakin seperti itu kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu taala. Ya. Jadi maka maka kadang-kadang para ulama itu ketika mendapatkan cobaan mereka merasa bahwa ini adalah salah satu cara Allah untuk menyadarkan diri mereka atau untuk menegur mereka supaya introspeksi diri. Maka saya ingat salah satu di apa bahasanya otobiografi di antara otobiografi yang ditulis langsung oleh salah salah seorang ulama di Hadrumut namanya Habib Salim ini. itu orang alim, masya Allah beliau pernah uh, di, ditabrak ditabrak oleh orang ya, pada zaman zaman itu apa orang orang komunis di Yaman hmm. beliau ditabrak sampai kemudian habis subuh itu habis subuh habis, uh, habis, ngajar beliau kemudian keluar masjid terus ditabrak ya. sampai beliau disebutkan itu apa dua tolang dua dua atau tiga tolang, tolang rusuknya patah terus segala macam apalagi sampai di rumah sakit selama selama dua, dua minggu hmm. apa di di apa di ICU Yeah. Bukan hudi ya kemudian ketika ditanya, hmm. ya Allah wahab gimana Pak bagaimana antum bisa, bisa sampai seperti ini, hmm. sampai kecelakaan, jawab apa hmm. Saya lupa baca berita habis subuh. Masya Allah, saya lupa baca berita habis subuh. Hmm. Jadi seakan-akan sini beliau menyatakan bahwa, ya ini teguran Allah, hmm. karena saya lupa baca berita habis subuh. orang-orang hmm. 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 nah, tadi, orang-orang yang apa bisa jadi ya orang-orang itu dia ketika berbuat baik terus dia merasa mungkin ya wah ini sudah saya sudah berbuat baik ini sudah diterima oleh Allah nih pak hmm. itu diuji di oleh Allah Taala yeah. ya. tapi ujian tadi hanya sebatas untuk apa menyatakan bahwa kamu nggak pantas sampai merasa seperti ini hmm. tetap harus perasaan jangan apa supaya menghindari eh, narsis tadi ya. <tuh> Kama ta'ala kemudian Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa ya, seandainya bukan karena fadl ya kedermawanan dari Allah SWT dan rahmatnya minkum min ahadin abada tidak akan mungkin salah satu dari kalian menjadi ya zaka hmm. suci yeah. ya, bersih ya abad dan selama lamanya walakin Allah tetapi ya, Allah lah yang kemudian membuat mereka orang-orang tadi menjadi sosok ya yang bersih yang suci tadi hmm. wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa zat yang maha mendengar dan maha mengetahui wa dan juga sampai kepada kita dalam sebuah riwayat ya mata abdullah mata abidan ya seorang hamba itu meninggal abadallah 500 sana asana, hmm. yang beribadah kepada Allah sebanyak atau sepanjang 500 tahun fa idza kana yaumul qiyamah ketika hari kiamat Allah kemudian berfirman atau bilang ke orang ini ya abdi wa hambaku udkhulil jannata bi rahmati masuklah surga dengan rahmatku hmm. fa yaqulu ya bal bi ya allah jangan jangan rahmat dong amalku dong kali 500 tahun bahasa kita gitu ya yeah. kali 500 tahun yang aku ibadah hmm. masa masuk surga tetap, tetap dengan rahmatmu hmm. Fayak murullahu bih. Kemudian Allah memberikan apa, perintahnya. Ya, Fayuha sabu ala ni'matil basur. Orang tadi kemudian ditimbang. Ya, apa di, Diperhitungkan. Yeah. Ya. amalnya dengan ni'matil basur. Nikmat pemandangan. Melihat. Ya. Fatas taghriku ibadatihi. Wata beka indahu ni'amullahi kathiru. Amal tadi dibandingkan hmm. satu apa? Ya. Yeah. Satu apa nikmat yang satu berupa nikmat. pandangan penglihatan hmm. tadi itu semuanya tenggelam habis Hmm. Ini yang menang. Heeh. Hmm. Padahal masih satu. Iya. Yeah. Masih dan nikmatnya Allah ya Allah yang ya Allah, lain, ya. Yang, yang belum dihitung. Heeh. Hmm. Fa yakmurubihi Kemudian karena tadi orangnya minta dengan amalnya, hmm. ya amal sudah habis kok. So. Heeh. Hmm. Yeah. Ya, berarti sudah masuk apa? Apa, apa Allah perintahkan masuk neraka aja. Heeh. Hmm. Yeah. Ya. orang itu bilang fa yakul ya rob, ya Allah hmm. adkhilni adkhilni jannata birahmatik. Kalau gitu rahmat-Mu ya Allah, masukkan masuk, hmm. masuk aku masuk ak ke surga. Fa yakmurubihi laha wa yusni jalla wa ala. Kemudian baru kemudian Allah Taala mem memasukkan orang ini ke dalam surga dengan dengan rahmatnya. Ini gambaran sekali lagi bahwa orang-orang masuk surga atau orang apa bahagia sa'id. itu adalah orang yang memang dipermud dipermudah oleh Allah berbuat baik. Hmm. Kemudian uh, apa namanya uh, tetap dengan ada rasa jangan-jangan masih belum Allah terima, jangan-jangan hmm. masih Allah masih Allah belum terima. Terus yakini atau sadari bahwa ya ini kemudahan semua dari Allah. Hmm. Tanpa kemudahan ini kita kita nggak akan bisa yeah. ya kemudahan dengan apa sehat dengan apa misalnya tercukupinya bahan apa gizi kita supaya kita sehat hmm. kemudian pakaian misalnya untuk untuk ibadah-ibadah yang harus syaratnya menutup aurat hmm. yeah. maka dengan kemudahan itu kita baru bisa ibadah hmm. sebaliknya orang kalau sudah setiap mau berbuat baik terus pasti teralihkan hmm. ya, menjadi niat jelek ya. maka hati-hati itu kalau sudah seperti itu berarti itu termasuk tanda apa namanya kecelakaan hmm. tanda bahwa orang itu masuk kategori asyaki, ya apa e, celaka hmm. tapi beda kasus misalnya ketika ada orang sudah mau berbuat baik hmm. tapi terhalang nggak bisa menyelesaikan niatnya itu hmm. lain lagi hmm. kalau seperti itu itu insya Allah masih masuk kategori orang-orang yang apa khair, yang khair ya. lah yang hmm. sait tadi tapi yang yang syaki adalah ketika sudah niat baik terus pasti terhalang ya, ada halangan yang kemudian merubah niatnya dia menjadi niat buruk fakat annahu min amrin kesimpulannya hmm. dari kisah yang sebagainya di maka orang menjadi sa'id ya orang yang menjadi apa gembahagia masuk surga itu hmm. harus punya dua hal ahaduhuma islahul amal yang pertama adalah memperbaiki amal ya termasuk tadi ya termasuk yeah. jangan jangan kemudian merasa bahwa diterima pasti diterima hmm. di beramal soleh meninggalkan yang apa, beramal soleh yakin atau apa namanya punya perasaan bahwa jangan-jangan masih belum terima karena belum sempurna dan sebagainya hmm. menjauhi menjauhi keperbuatan jelek ya. kalaupun misalnya kepleset ya maka yeah. segera tobat hmm. itu ya, syarat, syarat, syarat yang pertama yang yang kedua wasani al itimadu anallahi dunagiri ya timat ya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada selainnya. Jadi kita ndak kita menyandarkan kita masuk surga dengan apa amal kita. Tidak Ndak menyandarkan masuk surga atau menjadi orang orang bahagia dengan misalnya dengan nasab kita, dengan harta kita ndak. Kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu ya amal sudah baik kemudian apa? ada ada penyandaran diri kepada Allah Subhanahu taala itu yang kemudian menjadikan kita sebagai orang yang Bahagia. bahagia, yang gembira dunia maupun akhirat. Oke, okay, baik kaum muslim, alhamdulillah ini tidak terasa, uh, tapi jangan kemana-mana. Ini sangat menarik. Ada pertanyaan beberapa yang masuk ini. sudah ke chatting kita dan kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al Husna. Menjelaskan dari Menara Al Husna. kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 107, FM. 107,9 Radio Dawah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna, kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah siar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah... Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya, Konan, di dalam acara Uswa Kita akan membahas sesuatu ya, yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim Masih dalam acara Salam Pagi Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah Untuk menantikan azan sholat zuhur Selamat sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai siar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Ya, Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Assalamualaikum Muslim kembali lagi bersama kami di 107,9 FM kaum Muslim silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 02467566746352. Baik, kaum Muslim ini ada pertanyaan dari Ibu Trisni, pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Izin bertanya Habib, wanita yang istihadah kemudian dikorek kandungannya karena penyakit setelah dikoret hukumnya istihadah apa nipas nji? Maturnuwun, terima kasih. Ya, itu, itu nanti harus diperjelas lagi hmm. dia dikoretnya karena apa? Hmm. Kalau dikoretnya karena keluarnya janin hmm. ya Artinya dia hamil hmm. Kemudian ada masalah Meninggal atau atau guguran Terus dia harus dikoret hmm. Maka dalam konteks seperti itu Konteks hmm. seperti jangan sudah janinnya Berarti dia kok masih keluar darah lagi Itu nanti maksudnya darah nifas Karena hmm. kan darah, darah nifas itu segala sesuatu yang keluar hmm. ya, Darah yang keluar setelah Ada janin yang keluar dari rahim hmm. Terus muncul darah Itu darah nifas hmm. Tapi kalau Dikoretnya tadi karena penyakit lain bukan karena janin hmm. ya. terus atau atau mungkin sakit apalah yeah, terus iya. dibersihkan atau dikoret hmm. Terus kalau masih keluar darah ya itu tetap nanti dihukum sebagai si halo hmm. jadi bukan apa bukan bukan nifas hmm. ya, karena, karena, nanti kalau ya, antara si halo dengan nifas kan hukumnya berbeda kalau si ya, halo iya. jadi berarti tetap, tetap wajib sholat tetap wajib hmm. apa, puasa dan lain sebagainya hmm. hanya nanti untuk setiap setiap sholat di apa diwajibkan untuk ya wudhunya harus setelah masuk waktu jadi hmm, hmm. ya, setelah masuk waktu, apa, langsung wudhu kemudian atau keluar apa, kencing dulu atau hmm. dulu, kemudian nempelkan apa, kapas atau apa, mungkin sekarang pembalut pembalutnya ya, di kemaluannya supaya tidak netes. Hmm, hmm. Lebih dari itu, itu itu, itu nanti dimakfu. Yeah. Artinya kalau dalam kondisi seperti itu sudah sudah ditempel terus kita langsung sholat pokoknya hmm. kita masih netes ya sudah hmm. itu, itu, itu dimakfu karena kita sudah berusaha ini bagi yang istihadah Doh. Doh. ada pokok nifas hmm. kalau nanti karena ada janinnya berarti kan dia nifas ya, berarti kan dia tidak wajib apa untuk tidak, sholat untuk sampai sholat. nifasnya selesai oke okay. eh, kalau oh. ini berkaitan dengan ini kan kali ini masalah puasanya gitu ya hmm. nah, masalah yang malam puasanya semisal yeah. jadi malam puasa orang yang haid itu mm. tidak boleh dikumpuli yeah. kalau istihadah boleh ya, ya. Boleh, boleh. Istihan boleh, boleh, boleh. Kalau nifas, nifas sama-sama e, tidak sama. boleh juga. tidak boleh, ya. boleh juga. Sama, sama dengan apa? Haid ya Hukum seperti usaha. itu. Baik kaum alhamdulillah ini ya. sudah apa namanya banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian terakhir masalah ya. kebahagiaan gitu. Hmm. Jadi ada orang itu kebahagiaannya itu beda-beda. Kebahagiaan ya. antar orang itu beda-beda. Standarnya sendiri-sendiri. Standarnya ada yang bahagia dikasih uang, <laughs> <laughs> ada yang bahagia ketika dia merasa diperhatikan. Ya. Ada juga merasa. Nah, jadi sebenarnya yang dituntut dalam Islam itu uh, ideholus surur ya, hmm. idehol membuat, uh, kebahagiaan. kebahagiaan pada hati orang itu. Hmm. Apakah membuat kita itu bahagia? Yang penting dia dapat uang, yang penting dia dapat ilmu atau bagaimana? Kalau dalam konsep tasawuf, ya, yang di, yang dimaksud dengan idkhol surur, bagian adalah bagaimana kita bisa membuat orang itu bahagia bukan cuma di dunia, tapi di akhirat sekolah. Hmm. Maka apapun yang bisa menghantar atau yang bisa kita lakukan untuk menghantarkan hmm. orang tadi ke, ke kebahagiaan akhirat, yaitu masuk kategori idkhol surur. Hmm. Jadi idkhol sururnya yang... Ya macam-macam. Macam-macam ya. Jadi nggak ada, nggak ada yang kemudian apa, pakem harus harus ngasih uang misalnya atau yeah, yeah, yeah. macam-macam. Mm -hmm. ya, jadi, ya, tadi orang itu beda-beda. Okay, okay. Jadi untuk untuk urusan dunia aja misalnya, mm -hmm. kita bisa aja ngasih satu orang uang, karena memang -hmm. kita tahu bahwa orang ini senang dengan yeah. uang misalnya. Mm -hmm. Atau di orang lain misalnya dia senang dengan uh, apa uh, fawaid, atau apa uh, pengetahuan baru. Hmm. ya kita cara masuk kita menggembirakan dia dengan memberikan pengetahuan yang baru misalnya Kena. untuk dunia sama, sama tapi dalam konteks tasawuf hmm. apapun yang membuat orang ya bahagia hmm. di akhirat kelak ya itu yang kemudian kita usahakan kita berikan ke orang lain hmm. makanya kemudian nanti caranya macam-macam lah walaupun nanti kesannya kadang-kadang hmm. dalam dengan dengan teori ini ya berarti ada orang dipaksa misalnya untuk sholat, alasan ya, mm -hmm. ini nanti kamu bahagia di, di, apa, di surga, di surga macam. Ya itu, itu memang apa? Memang memang konsepnya seperti itu. Hmm. Tapi kan untuk ngajak juga tidak bisa maksa-maksa juga. Ya, ya, betul. Tapi panpoinnya adalah begini. Kita punya pikiran, hmm. Di otak ini ya itulah surur menggembirakan atau memasukkan kegembiraan kepada orang. Hmm. Jangan cuma dunia. Hmm. Ya, bayangkan juga akhiratnya nanti. Ya, ya, ya. Ya, bagaimana caranya? Itu cari cara yang paling. Hmm. diterima paling enak dan Oke, saya pernah dapat Shulullah cerita Allah. itu dari Habib Novel kalau tidak salah, hmm. bahwa Habib Umar ketika datang ke Indonesia hmm. itu lagi sedang puasa sunnah gitu ah, Habib ya. Umar bin Hafid Kemudian ya. oleh Habib Anis ya. alhabesy makan. disuruh makan gitu ya. kan. Nah akhirnya Habib Anis ini uh, apa namanya Habib Umar, Umar akhirnya, ya. membatalkan puasa ya. beliau karena ya. itu wajib itu kalau surur wajib. Surur wajib. Nah, Antara apa, uh, kan sunah. <tuh> Lalu bagaimana semisal uh, kaitannya dengan semisal ada perempuan hmm. dia sudah bersuami. Hmm. Nah kemudian dia ngasih kita itu semisal pakaian. Hmm. Makanan Tanpa izin dari suaminya Tanpa izin dari suaminya Kita ini nggak mau Jadi kita nggak mau hmm. Karena kita tahu dia uh, punya suami seperti yeah. itu Nah akhirnya dia merasa kecewa Menangis Karena kita tidak menerima Menolak, pember ya. menolak pemberiannya Nah ini apakah uh, sebaiknya kita terima Atau ditolak atau bagaimana bib Ya itu nanti sih Kayaknya tergantung situasi sih Terus, uh -huh. Karena gini Perempuan itu kan di apa ya, mendap punya batasan hmm. ketika dia melakukan sesuatu hmm. yang sumbernya dari suaminya. Hmm. Jadi misalnya dalam konteks cerita tadi, hmm. kalau bajunya kemudian atau apa atau yang dia berikan kepada kita, hmm. itu kita yakini bahwa itu betul-betul itu dari suaminya, hmm. karena memang dia pemasukannya ini hanya dari suaminya, hmm. ya kita nolak itu mungkin jadi wajib, hmm. ya, karena kita tahu bahwa ini belum izin sama suaminya. iya. Yeah, yeah. ya. Tapi kalau Misalnya kita tahu bahwa orang ini perempuan ini misalnya dia, dia punya pekerjaan, dia hmm. punya toko atau hmm. apa, terus besar kemungkinan hmm. apa namanya pakaian atau baju yang dia berikan kepada kita itu dari hasil jerih payahnya, hmm. ya kita bisa aja hmm. terima. Tapi kan nanti kita punya pertimbangan lain kan? iya ya. ya Kalau diterima nanti suaminya tahu cemburu atau uh -huh. kan. ada pertimbangan semacam itu? iya ya. Nah kalau kalau memang pertimbangan semacam itu kemudian kita yakini bahwa nanti muncul fitnah yang lebih besar. Hmm maka kita mungkin wajib nolak. Hmm. Lebih baik menghindari fitnah yang apa? Ya, yang iya. besar. Yang, lagi. Akan yang akan terjadi seperti ini. itu. Makanya kan kok koid, apa kok kan uh, sampai uh, uh, Ya sampai uh, ya, disebutkan daf al-madharah eh ala jalbil maslahah. Uh. <laughs> <laughs> ya kan? Ya, ya. Jadi lebih baik mencegah apa? Ke, ke, apa kemudaratan, ke, kemudaratan, kebahayaan daripada hmm. mengambil manfaat. Mengambil manfaat. Okay, Jadi, ya, lebih baik. baik gitu aja. Hmm. Jadi itu nanti apa apa, apa namanya? kondisional ya kondisional hmm. kondisional itu nanti lihat situasi dan kondisi. Oke, wallahualam okay, alam. kaum Muslim tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Habib oh. Muhammad ya, Diaudin atas kerawannya dan terima kasih juga para pemirsa MAJT TV pendengar setia Radio Dais dan Radio Gol FM. Saya Hilal mohon undur diri dan untuk menambah keberkahan kita mintakan doa dari ya, Habib. Ramadan sudah bulan terus ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا امين اهل القطر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما امين كل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون وغفر استر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق تعالى والوفا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم بارك لنا في في رمضان واجعلنا من صوامه وقوامه وقرأ القران وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شاء الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم Demikian kaum muslim saya Hilal mohon undur diri wallahu almuwaffiq ila qamit tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.